Oke, sekarang kita akan menjalankan kuis yang terakhir di bagian kedua ya kan, arahnya ke bagian kedua gitu. Bawa ya lokasinya tuh. Enggak bawa banget sih, itu pinggir jalan, tengah-tengah jalan, pinggir jalan. Udah asking deh. Berpetualang bersama Arenara. Bertualang, bukan berpetualang. Anjir. Ararican kan, anjir Ararican namanya kok kecepet. Oke, kita disuruh periksa tempat yang aneh. Mana tempat yang aneh? Banyak tempat temen. Oh, ini baru satu. Ada dua gitu tempat yang anehnya. Ada lebih gitu. Ngalahin musuh dulu dah. Oke. Anjir, ada suara abis. Jang-jang. Menggema sama suaranya tuh. Oke, lanjut. Oh, ini badannya si monster ini ya. Anjay, keren amat. Gak nyampe dong. What the heck, teleportnya tuh. Gak nyampe. Ya ampun. Kadang kayak anjir. Apa nih, carikan software. Kita disuruh pergi untuk membeli item di Port Ormos. Oke, let's go. Gila, BTW obrolannya panjang buat ngeri. Sama orang ini belinya. Rp450. Langsung naikin gitu. 450. Oke. Kita bakal cari markas rahasia. Buku keberuntungan bab Royinjan Vimana Agama. Kita pergi ke desa Vimara. Oke. Kemar village. Gimana nih markas rahasianya kocak? Oh, di sini. Oh, yang ini tuh. Diajarin musik baru irama Famada. Oke. Oh, kita ini pakai layar dulu, Pak. Layarnya nggak dipakai curang. Nadanya sama aja kayak kemarin-kemarin anjir. Tit curang. Lah terus? Kocak gagal kah? Lah ngebug. Keren. Oh, enggak deng. Harus di pengaruh dendro dulu kan, baru keputer. Suram. Oke, let's go.
Ada dendro, lumayan. Ada Mbak Sheli juga. Terus nih, jangan sampai jatuh, anak pernah jatuh, suram. Itu bagian dari ruinnya kalau nggak salah tuh. Lagi perangkat amiti, udah dapat buku ya kan. Ini apa nih puzzle nih. Kan cuma maju doang terus nyala, oke. Maju doang terus nyala sendiri gitu. Ajaib sekali ya. Oke, disuruh ngomong sama dia. Kakek dari Shimara kan. Kenapa nih? Kalau disentuh nyala kah? Ini juga. Oh, seperti peti. Aduh, ada dua pak. Chapter Yoyinjan, Linga sama Yoni. Yang Linga dulu dah. Cari gua yang terendam air. Aduh, di mana tuh? Di sini. Di atas apa di mananya nih kocak? Coba kita tele ke sini dulu kah? Tele dari sini aja deng ya, bener-bener sini. Yang lebih dekat. Oh, di bawah. Jadi bener dong trail dari sini ya kan. Turunkan ketinggian air. Nah, ini baru puzzle-nya. Pergi ke gua di bawah. Oh, BTW ini udah pernah ke sini, Pak. Nurunin airnya ya kan. Nanti anak pasang videonya dah. Tadi ini anak mau ke sini. Ini ada si ini lagi ya kan, beliau lagi. Oh, lewat situ. Oke. Bentar, ada si Sally. Ada apa nih dengan Sally di sini? Terus ada Mbak Sally. Terdulu ini bisa nggak kita nih? Belum bisa, belum menemu lagunya. Kocak. Nganter Sally ke dulu dah. Nanti ada Sally lagi tuh. Oh, buat buka ini ya. Oke, ada dua Sally ya berarti. Yang pertama yang ini, terus yang satunya di bawah. Oke. Yang satunya ada di sini. Masih elektro dulu. Nah, terus ini airnya bakal turun kah? Oh iya, airnya turun. Oke. Ada puzzle-nya sendiri sih. Kita nyanyiin dulu. Waduh, Dendroganum, mana Dendroganum? Ulang. Kita buka yang ini dulu. Tembak kan, geder. Oke, terus tembak yang ini.
Oke. Eh tapi ininya belum nyala. Wah salah salah. Berarti salah salah. Eh bener deng. Bener bener bener. Oh bener ya kan. Dapat luxurious chest, mantep banget. Let's go. Kita turunkan airnya. Ada musuh. Astaga. Cari bagian, bisa langsung dicari gitu. Oke dah. Langsung cari aja. Cari bagian mesin. Periksa. Ketemu satu nih. Oke, kita ini lanjut chapter Rinjan Yoni. Gaskin. Disuruh menemukan itu masuk kita. Tele-tele kayak Spiderman aja dah. Lebih enak gitu. Tele-tele menjadi Spiderman. Situ, bener kan? Enak tele-tele kayak Spiderman. Karena cepat kedua. Bukan itu masuk, itu pun masuk tuh ya kan? Ada pujile-pujile. Lah, aneh kira apa? Ini kah yang bener? Oh bener, dapet di jalur. Let's go. Oke, kita disuruh bersihin zona wetering dulu. Sebelum itu kita mari gelut dulu ya. Panggil yang berganum, terus kita hancurin yang ini. Satu. Dua. Siwanya disana jauh banget. Duh, habis lagi. Ambil lagi. Bos, main bos dulu. Oh, mantep. Marude kiseki da. Nemu kedua, oke. Okay. Kembali ke markas rahasia. Oke. Iza. Beliau Rinjan dulu deng, bukan Zazuri. Rinjan bicara dengan Zazuri. Di conglinya ngebak ngejar. Buka segel ruin golem. Oke. Terus kita ke sini bab Zazuri. Waduh, oke. Di sini kah? Buka pintu kabin. Wow, gila. Anjir, dalamnya keren sih walaupun berlumpur. Wow, gila. Oke, aktifkan perangkat relay. Waduh. Apa yang bergerak tuh, Pak? Kok ada yang gerak? Apa yang gerak, anjir? Oh, ke bawah. Hah? Ke bawah kemana? Ke sini. Anjir, ada musuh. Ntar, Pak. Tunggu dulu. Mana relaynya? Oh ini kayak baterai, emang bener baterai kan? Oh apa nih? Ambil.
diceritakan. Ambil. Ambil. Letakkan. Letakkan. Oh, wow. Wow. Anjir, Kendria keren banget anjir. Ini yang nyiptain tuh orang Kendria ya kan. Ya pensan dihancurin gitu pak Kendrianya tuh. Teknologinya gila anjir. Emang Kendria ngeri, 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 ngeri. Wajar dihancurin curi emang. Hubungkan 4 perangkat relay yang ada di tengah lantai. Oke, ini udah nyala ya kan. Tengah lantai, cara naiknya gimana? Oh gitu. Ada mekanisnya mah pak. Ada mekanisnya nya. Aduh. Pergi ke lantai tengah. Let's go. Oh. Ada lift gitu ya. Oke 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 oke. Kita nyalain yang ada di sini. Oh iya 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 ya. Ngerti ngerti. Seperti sih tapi oke oke oke. Jadi kita ininya ambil dulu. Terus kita letakin di sini. Buat ngebuka ini ya kan. Ambil. Ini juga ambil. Udahnya ambil. Yang penting kita ngambil ini dulu ya kan. Tuh. Oh ini kurang kurang satu. Berarti di mana? Sini ya. Sejarah misterius siapa anjir? Hildrick Schoenator Papa Jenggot. What? Papa Jenggot. Udah hack is Papa Jenggot. Enggak penting. Oke. Okay. Ada peti. Kita kai ga atta. Kita pasang sini. Ambil. Ini luas banget btw. Ada surat lagi nih, sejarah misterius. Tapi ininya harus diambil, kocak. Diambil dulu kayaknya mah. Diambil dulu. Ini kita udah punya 3 ya kan. Tadi ada puzzle yang 3 bagian ya kan, yang ini nih. Ini kita dapat 3 letakan di sini. Oke. Karena kita udah punya 4 energi ya kan. Kita ke ini. Energi yang butuh 3 energi dulu. Kita ke pintu yang butuh 3 energi. Mana yang ini nih. Pasang satu. Terus kita ambil. Itu baru satu yang pasang. Terus kita ke pintu yang membutuhkan 2 energi itu untuk membukanya. Yang ini kita letakin satu, terus kita ambil ya kan. Gitu kok puzzle-nya tuh. Terus kita ke pintu yang satu itu pak. Kita letakin ini, ambil ini kan. Terus kita letakin di sini, baru 4 yang nyala kocak. Ada musuh Black Serpent Knight. Gede banget ini musuh, kayak yang di ini ya? Di kasem bagian bawah.
namanya Young Hilder. Dia nggak ngapa-ngapain, malah beku, beku beku. Coba kalau skill, lumayan keren sih. Step lu. Bicara dengan Zazari. Mana sih Zazari? Jadi kocak. Sambungkan sistem daya ruang kendali. Kita ke atas kah? Pergi ke lantai atas. Ini mana lantainya? Oh, di atas deh. Kita turunin dulu. Nah, let's go. Naik dong. Nah, gitu. Kocak banget. Keren anjir teknologinya si Kenri ya. Gila anjir Genshin. Tambah seru story-nya, Pak. Oh, di sini kita ambil dulu ya, Bang. Ambil dulu untuk nyalain baterai yang seberang sana. Kayak baterai, jadi kita anggap baterai aja gitu. Tapi kurang satu, Pak. Oke, ambil dulu. Di ambil dong. Wah, ada apa nih? Wah, ada luxurious chest. Cak, ambil dah. Kita harus nyari satu energi lagi nya, Pak. Ini kemana? Kocak bingung. Oh, kita ke sini nih. Kita letakkan. Baki kuk. Nggak ada, cuma ada catatan doang. Jadi yang kita lawan tadi itu cewek gitu, Pak. Namanya sama ya kan? Grindr, gadis lembah. Ambil. Hanya di sini deh. Energi satunya tuh. Cuman benar di sini. Siram bet. Letakkan itu juga, letakkan yang sebelah sananya. Letakkan yang baru. Wah, kebuka. Ada UFO. Ada alien. Ini kayak kapsulnya Vegeta ya kan? Bulma, kayak kapsulnya Bulma itu. Mirip anjir. Wah, gila teknologi Kenria zaman kini, cuk, keren banget. Monitor mata-mata atau apa itu. Aktifkan ruin golem, serius. Balan bakal bisa gerak atau gimana nih? Cekrek. Wanjir, bisa kelihatan dong. Oh, bisa gini ya? Bisa ngendaliin matanya gitu. Oh, tunggu. Oh, jangan asal serang aja ya kan. Ntar nih apa nih? Wah, keren. Ini zaman dulu buat perang kah Archon-nya tuh? Buat perang lawan Archon gitu, Pak, mesin ini tuh. Iya enggak sih? Keren anjir. Wow, apa tuh aneh nembak yang bagian bawah. Gerak. Ya, cuma naik doang tangannya kok. Jatuh lah. Ngancurin apa tuh? Ada lubang di tangannya.
Mas ke ruang bawah tanah, saya terjun. Ntar kita pusing dulu. Belum ada apa-apa. Bukan disini kocok. Udah lama gitu. Kita ke atas dulu ya kan. Baru kesini gitu. Wow. Nemu ini lagi, waypoint lagi. Dan 40. Saya pikir runtuhan yang bawah tanah. Oke lanjut. Spiderman. Spiderman impact. Lanjut. Ini di bawahnya bawah banget lanjut. Kenapa cak? Mana kesini? Oh apa tuh? Ganggu. Jangan gitu abis naik. Ganggu. Oh gara-gara abis match. Tumben kan gak wetering gitu. Gak wetering. Ingat wetering. Sekarang abis mage. Katanya si ini ya, Lumine. Jadi masuk. Oh oke. Ganggu. Oh ada apa tuh nanti kita. Sisanya di sana ya. Aduh lewat sini bener berarti. Kita lewat sini bener berarti. Ini warna coklat rambutnya kayak di charge sama anggur. Si rambut mirip-mirip gitu. Ganggu. Oke. Ini warna tele-telean nih. Nah, bukan tele sih, Spiderman. Spiderweb, Spider Impact. Ganggu. Berarti keperhatian untuk mematikan perangkat. Kita matang lagi. Ada lux tuh. Ini namanya Chaos Core. Wah, abis ini dong. Wah, cip jatuh nih. Wih, keren kacinya anjir. Keren anjir. Explore semuanya yuk, kayak gitunya tuh. Mari kita hijau lagi ya, oh gak ada hijau kan. Kayak wittering, oh lupa kita mau wittering. Ganggu. Bicara dengan Arari-chan. Keren juga anjir disini. Oh gila, semeru. Banyak bawah tanahnya anjir. Terlalu gede.